Halo, selamat sore semuanya, sahabat ya. Di edisi hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Masih bersama Masih 17 Channel. Di sini suasana pasar DI ya. Cukup ramai sahabat ya. Banyak banget ibu belinya ya. Hari kita kedatangan kelapa baru ya Pak ya, namanya ya. Pak siapa nih Pak? Beno. Pak Beno ya. Di sini saya sedang berada lagi di kelapa baru dengan bernama Pak Beno ya. Beliau menjual berbagai macam jam-jam branded dari segala macam merek. Oke, langsung aja kita ulas ya, nggak usah lama-lama. Jadi terus review kali, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya saya bisa menemukan informasi selanjutnya ya mengenai sekitar jam tangan. Oke, saja. Halo, selamat sore Pak Beno. Ya, gimana kabarnya nih? Baik Bang, baik. Sehat ya? Sehat Bang, alhamdulillah sehat. Ya. Di perdana ya Bang kita? Ya, baru di, pertama kali ya. Ya, di edisi hari Minggu ya Pak? Ya, hari Minggu. Di sini Bapak menjual apa aja Pak? Ada kacamata, ada jam. Ada jam, ada kacamata ya? Ya, ada kacamata juga ya? Iya. Ini dengan harga-harga bisa terjangkau gini ya Pak ya? Terjangkau ya. Ada Patek Philips. Patek Philips. Ini untuk tampilan transparan ya, Bang? Ya, matic dia. Matic ya. Tali kulit. Stainless steel ya. Iya. Ini transparan semua ya, untuk tampilan depan belakang semua transparan. Dari Patek Philips. Ini harganya di berapa Bang Beno? Harganya itu 1,5. 1,5 ya. Harga di 1,5 ya. Lagi ada Tudor MT5813 tali stainless. Ini full stainless steel ya. Full ya. Ini untuk pengaitnya juga ada tag-nya Tudor ya. Oke, nanti bagi sahabat yang mau cari-cari jam Tudor bisa langsung WA aja. Itu harganya di berapa, Bang?
Itu harganya 2,7. 2,7 ya? Iya. Oke, okay. Masih bisa nego atau? Masih bisa nego. Oke. Okay. Ini lagi ada Bradling. Bradling? Avenger. Avenger ya. Bradling. Kaca safir ya. Kacanya safir ya, Mas? Kaca safir kristal. Safir kristal ya. Endurance Pro. Ya. Jadi bagi sahabat yang mau cari dari Bradling ya, dari Bradling. Bisa WA atau komen dulu ya. Itu harganya di berapa, Bang Pino? Itu 3,5. 3,5 ya? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Tapi kondisinya ini ya, apa? Jam aja ya? Iya, jam aja. Oh, jam aja. Okay. Jam aja. Kualitas dijamin. Kualitas dijamin ya? Iya, ini ada lagi buat Bradling. Oke. Okay. Yang Unisek. Oke, okay. Jadi di cek ya. Cewek bisa, cowok bisa. Oke, okay. Unisek. Ada tag-nya ya, Bradling. Cakep ya sahabat ini ya. Iya. Jadi konsepnya modern ya, Pak ya? Iya, model sekarang ini. Model sekarang ya. Keluaran tahun 2023. 2023 ya? Iya. Oh. Ini juga ada logonya B ya, Bradling. Itu harganya di berapa, Bang Pedro? Itu harganya 2,3. 2,3. Harga di ada 7 Pride. 7 Pride? 7 Pride. Otomatik. Nah, ini ada kayak pita gitu ya, Pak? Iya. Pita ya. Desain konsepnya pita gitu ya. Engine. Ini dari Jepang ya, Pak ya? Iya. Jepang ya. Ini juga tuh tampilannya kayak ada konsep tambah-tambahan gitu ya. Otomatik juga ya. Ini talinya rubber ya, sahabat ya. Oke, nanti bagi sahabat yang mau cari-cari jam 7 3D bisa langsung buat WhatsApp aja. Lanjut kita, ini ada lagi. Oh ya, Panarai. Panarai. Oh ya, September ini di harga 28. Oh. Keras parah deh ya. Sepatu. Ini apa, Mas? Kulit. Talinya kulit. Tali kulit. Oh ya, nanti tinggal WA-WA ya. Lanjut, Pak. Ini ada Goes. Unisek. Unisek ya? Iya. Yes, Unisek. Oke,
sudah timbul juga ya. Iya. Oke, itu harganya di berapa Pak untuk base? Itu kena 700. 700 ya. Ini ada lagi. Oke. Julius Nardin. Kursi Nardin ya. Iya. Kulit ini water resistant ya, ini kayak ada lambang jangkarnya ya Pak. Iya. Ya sahabat ya, untuk koleksi ya. Bagi sahabat yang mau cari-cari jam dari Fusi Nardin ya, bisa langsung Capri aja ya. Oh ya, ini lagi ada Roger Rubus. Oh, Roger Rubus. Ini lampu Pak, bukan? Bukan. Varias. Sapir, tali kulit. Ya, yeah, tali kulit. Kalau untuk kacanya apa Pak ini Pak? Kaca sapir. Sapir ya. Berarti kores ya. Oh. Oke. Okay. Untuk harganya di berapa Pak? Itu harganya 3,5. 3,5 ya. Ini ada Tech Air Harimau. Tech Air Harimau. Iya. Carrera ya. Iya. Second sekali pakai. Oke. Okay. Oh ya, ada harimaunya ya. Iya. Tali rubber juga ya. Nanti bagi sahabat yang mau cari Tech Hire ya, harimau, bisa langsung WA juga ya.